Oh kan jelangkung nih. Ayo ya. Ayo ya. Ayo ya. Ayo ya. Ayo ya. Ayo ya. Masa video, masa lepas bu. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, Ayo, tinggal bumbui. Ayo, ayo. Ini cara proses untuk memisahkan minyak babi dengan minyak goreng. Untuk memisahkan minyak babi sama minyak babi. Misalkan minyak babi dari minyak babi. Lama. Kalau di orang Jawa mungkin enggak mau. Wah, meleleh ya minyaknya. Siapa bilang? Jadi gini caranya Pak Oco untuk menghilangkan minyak babi. Termasuk kondit. Ini cara untuk memisahkannya. Jadi kalau kurang jelas, terus. Inilah cara untuk memisahkan minyak kondit sama minyak babi. Lagi cok ke sini cok. Panas waktu itu. Biar dapat ya. Ke sini. Ke sini, mundur. Sedikit aja. Hop. Biar dapat dia. Dapat semua. Langsung datang di sana kamu. Datang juga saya tanya. Datanglah. Si ada cari pasal loh. Mas, sedang elok ini mas. Ini kalau yang ngipasi orang-orang beriman kayak ginilah. Masaknya sedap. Datanglah. Ayam kampung kayaknya nih. Hah? Enggak. Ayam Edi. Ayam si Edi. Jadi. Edi kata ekor 4 tadi ku bawa. Dia motong berapa tadi? 9 atau 8 tadi dia? 9. Tambahin tempat baru 2 kilo lagi. Satu ekor tempat baru tadi. Jangan lama-lama ti, nanti makin banyak setannya nanti. Cepat lelah lapar aku ya. Setan satu ya susah ngatasi pak. I'm happy. Baca lah apanya. Kita bukan terlalu baca nih. Jelangkung, jelangkung. Sini ada pesta kecil. Bagi dong. Datanglah. Bagi dong katanya. Jangan kelamaan, Cik. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar gitu. Wah, langsung datang itu. Dia dikipas. Jo. Ya lah. Sambal yang banyak biar cepat gede.
Nah, sorry ya, kita nggak pakai nasi, menjaga pola makan sama ini karbohidrat. Diet. Kita menjaga biar berat badan tuh nggak naik. Penting sehat. Balasnya saya kali, Cik. Balasnya saya kali, minta orang itu mau jalan. Kalau ada lagi di depan ini satu lagi. Pin! Tuh! Hey! Udah dicuci nih pintunya. Udah. Masih muda, jaga pola betul. Masih muda hebat kali. Oh, selagi masih mau kasih. Tapi jangan langsung tidur, itu aja. Kalau langsung tidur, ayam bakar mungkin kurang. Oke nih mas. Apa itu? Labu. Labu tahu kicai ha. Oke, mantap. Ayo mas. Stok masih ada. Jadi kita makannya pelan-pelan untuk menikmati masakan ala Joyatin. Jadi kita saat pagi makan apa? You understand? Man, I don't know. Hujan. Jariang. Oh. Ajar. Makan. Jariang.
Woi, Pak Uco, kok enggak makan ayam? Iya. Kenapa tidak makan ayam? Makan ayam nanti. Kalau sakit jangan repot temen. Kayaknya harus pada jaga kesehatan. Makan sedikit tapi bergizi. Oke. Okay. You understand? Atau orang kaya yang malah kayak gini nih, bisa makan buang piringnya gini. Nah, kita takut. Daripada beli sabun, bagus beli piring lagi. Ngopi, habis ngopi nyusu. Kalau ngopi boleh di luar, kalau nyusu pulang, itu baru yang benar. Tapi jangan macam-macam. Satu lagi nih. Tambut ya. Oke, mas. Oke. Oh, gelasku. Pinter. Nih, kopi boleh di luar. Bisa pulang. Pulang ada juga.